Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan sampian-sampian untuk melihat kota Martapura pada tanggal 15 Desember 2021. Ini kita sudah di simpang 4 Banjarbaru. Kalau Martapura akan belok kiri. Jika mau ke Sekumpul, arah ke makam guru Sekumpul juga lewat sini. Pasar Martapura juga. Depan kanan itu adalah Bimol. Mallnya Kota Banjarbaru. Yang belum subscribe dulu ya. Sebelah kanan ini ada jalan Guntung Alaban. Kalau mau Sekumpul bisa lewat sini. Ini sudah jembatan irigasi Sungai Parik. Jika mau ke Sekumpul bisa juga lewat sini. Lampu merah simpang 4 Sekumpul ini belok kanan nanti. Itu adalah Sekumpul. Tapi kita tidak Sekumpul. Terus saja menuju arah Pasar Martapura. Simpang Pasar Martapura. Kemudian sebelah kiri ini adalah Bank Kalsel. Selanjutnya kantor Bupati Banjar. Di seberang kantor Bupati Banjar inilah letak dari Pasar Martapura. Nah, itu ada tugu di sini kilometer 40 kalau tidak salah. Setelah Pasar Martapura itu ada Masjid Al-Karamah Martapura. Kalau mau parkir ke masjid bisa belok ini. Belok ini kemudian terus itu parkir ke masjid. Inilah kondisinya Martapura pada hari ini. Ramai orang berkegiatan. Ada yang sekolah. Baju merah ini mereka sekolah ke pesantren Darussalam. Bisa
Semoga ada manfaatnya melihat kondisi kota Banjarbaru dan Martapura.